Harga daging ayam di Pasar Atas Sarolangun mengalami penurunan. Walaupun di tengah BBM yang naik, namun untuk harga daging ayam di Pasar Sarolangun tidak berdampak signifikan. Sejauh ini harga daging ayam berkisar di harga Rp32.000 per kilonya. Di saat semua kebutuhan pangan mengalami kenaikan harga setelah kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak. Di Pasar Atas Sarolangun, harga daging ayam mengalami penurunan harga. Dari sebelumnya Rp35.000, saat ini dijual seharga Rp32.000. Sangkut, penjual daging ayam di Pasar Atas Sarolangun mengaku, 4 hari terakhir harga ayam mengalami penurunan. Dari harga sebelumnya Rp35.000, saat ini dijual seharga Rp32.000, karena stok daging ayam banyak dan cukup. Rp32.000 ya? Itu turun apa naik deh? Turun. Ngapa sebab turun yuk? Oh, berarti stok ayam banyak ya? Berapa lama turun? Dalam 3 hari. 4 hari ini. Sebelumnya? Berapa? Dari penjualan tersebut, Sangkut mengaku pembeli relatif masih stabil. Perharinya, Sangkut bisa menghabiskan hingga 50 kg. Slamet Riyadi, CTV, melaporkan.